Dalam menyambut bulan suci Ramadan, Hotel Aston Syariah Pekalongan menyajikan pengalaman berbuka puasa yang tidak terlupakan. Kira-kira bagaimanakah keseruan berbuka puasa di Hotel Aston Syariah Pekalongan? Berikut informasi selengkapnya. Menyambut bulan suci Ramadan, Hotel Aston Syariah Pekalongan menyajikan pengalaman berbuka puasa yang tidak terlupakan bagi para tamu. Dengan sajian lezat khas Ramadan dan atmosfer yang ramah dan menu spesial masakan Timur Tengah, hotel ini menjadi destinasi favorit untuk berbuka puasa bersama teman ataupun keluarga. Di restoran utama Hotel Aston Syariah Pekalongan, para tamu dapat menikmati hidangan berbuka puasa yang beragam, mulai dari appetizer segar hingga hidangan utama yang menggugah selera. Menu-menu spesial seperti takjil tradisional, kolak, puding, aneka es, dan aneka olahan daging pun menjadi andalan yang menggugah selera. Tidak hanya itu, tersedia juga pilihan hidangan spesial masakan Asia dan Timur Tengah yang akan memanjakan lidah para tamu. Selain hidangan yang lezat, atmosfer di restoran ini juga sangat menyenangkan. Dengan tata letak yang nyaman dan dekorasi yang indah, tamu dapat menikmati santap bersama dengan suasana yang hangat dan penuh kebersamaan. Rizky selaku PR dari Hotel Aston Syariah mengungkapkan bahwa dalam bulan suci Ramadan, Hotel Aston Syariah menawarkan promo, yakni cukup dengan membayar Rp129.000, Anda sudah bisa menikmati semua masakan yang ada di sini, atau yang dikenal dengan All You Can Eat. Kalau di restoran sendiri kita ada promo All You Can Eat Rp129.000, itu beli 9 gratis 1, jadi buy 9 get 9. Terus untuk menu-menunya sendiri kita ada menu Middle East, Asian sama Nusantara. Kalau yang datang ke sini apakah harus nginep atau bisa langsung makan, ikut makan bayar yang 120 itu, Mas? Bisa langsung. Jadi bisa lewat reservation juga, bisa langsung datang juga bisa. Ada berapa menu nih kira-kira yang ditawarkan di sini? Kurang lebih ada 80 lebih sih ya. 80 lebih? Iya, wah, betul. Itu masakannya masakan apa aja ini, Mas? Kalau untuk masakan kita ada, tiap hari kan beda-beda nih. Jadi ada beberapa menu yang diganti tiap harinya. Itu kalau di Senin itu ada makul barais, nasi timbel sama ifumi. Di hari Selasa itu lem kapsa, nasi jamblang dan ramen. Itu hari ini kebetulan. Di hari Rabu itu ada lem mandi rice, nasi liwet sama mie ayam. Di hari Kamis itu ada mutton biryani, gudeg Jogja, mie bakso. Di hari Jumat itu ada lem bukhari, nasi jinggo sama mie ramen. Di hari Sabtu itu ada lem kabuli, nasi bagana, sama mie kocok. Di hari Minggunya ada kushari rice, nasi campur Surabaya, dan lomi. Ya, saya juga lihat tadi Mas ada live cooking. Ini apa sih yang di live cooking tadi? Kalau untuk di live cooking kita itu ada martabak, ada sate ayam yang luar biasa rasanya. Terus kita ada juga ramen. Ramen itu juga ada termasuk dalam live cookingnya juga. Ada shawarma. Oh, shawarma. Betul. Ya. Dengan fasilitas yang lengkap, pelayanan yang ramah, serta pengalaman berbuka puasa yang tidak terlupakan, Aston Syariah Pekalongan menjadi pilihan terbaik untuk merayakan momen berbuka puasa. Jadi, tunggu apa lagi? Segera kunjungi Aston Syariah Pekalongan dan rasakan keseruan berbuka puasa yang tidak terlupakan. Rafid Fajri, Batik TV melaporkan.